Dan bagian part yang ini tuh fix guys, ini 100% mirip banget. Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel. Masih bersama dengan aku Lucia Surya Official. Oke, previous spasiba catch pias Yazi Indonesia spasiba Rozi. Terima kasih guys ya, dan terima kasih banyak buat orang-orang Rusia. Aku lihat di komentar di video apa aku yang baru sehari ya, udah 1000 lebih lah pokoknya guys. Aku terima kasih banyak buat orang-orang Rusia, dan aku lihat komentarnya itu orang-orang Rusia gitu. Dan so hari ini aku masih mereaction video lagu ya yang dibawakan sama Diana Ancujinova. Dan so yang kali ini bakal aku reaction lagunya, benar-benar aku dengar ini mirip banget sama lagu yang dulu ya, filmnya itu populer banget ya, Putri Duyung guys ya. Dan fix ini benar-benar sama banget 100%, cuma mungkin ya kalau ini dalam versi bahasa Rusianya, kalau ini versi bahasa Indonesia. Yang bakal aku reaksinya adalah versi Rusianya guys, yang dibawa sama Diana Ancujinova. So seperti apa, kita langsung aja yuk guys. Nah ini tuh judulnya Saint Petersburg. Aku nggak tahu ini benar apa salah judulnya ya, tapi aku translate ya guys. Untuk judul video ini adalah Diana Ancujinova Saint Petersburg Concert Solo. Jadi kita langsung aja yuk lihat videonya seperti apa. Check it out. Oke, gimana menurut kalian? Pernah dengar gak suara ini? Oke, mungkin kalau untuk dari bahasanya mungkin kita pastinya berbeda banget ya dengan bahasa Indonesia. Tapi kalau kita ngedengerin sedikit aja gitu kayak Oke, aku pernah dengar. Dan ini benar-benar soundtracknya film Putri Duyung itu, aku gak tahu di tahun 90-an kalau gak salah ya. Iya, tahun 90-an. Oke, so kita lanjut lagi guys. Ini aku suka banget sama penampilan dari Diana ya, benar-benar wow, so beautiful, warna orange gitu guys ya, full orange itu beautiful banget, very very charming banget guys. Oke, kita lanjut lagi. Oke. Dan bagian part yang ini tuh fix guys, ini 100% mirip banget, tau gak sih sama lagunya. Nanti aku akan puterin juga guys ya untuk yang versi Indonesianya. Dan ini benar-benar cuma berbeda bahasa aja gitu. Oke, kita lanjut lagi guys. Tariannya juga pick sama banget guys ya. Wow, aku benar-benar sumpah, aku benar-benar kaget banget pas pertama kali dengar. Oh, ini kayak pernah dengar, tapi lagu apa gitu kan? Terus gue kayak memikirkan ya, gue berpikir gitu lama banget. Dan so gue langsung, oh iya benar, ini tuh soundtrack filmnya Putri Duyung yang zaman 90-an, yang pemainnya itu kalau nggak salah ya Ayu Azhari apa Sarah Azhari lah pokoknya guys. Dan itu film yang benar-benar hits banget di zaman gue, tau gak sih. Oke, kita lanjut lagi guys ya. Wow. Oh iya, punya pembara coy. Ditambah lagi suaranya yang keren banget. Aduh, sumpah guys, si Diana ini kalau nyanyi apa aja tuh asik banget dan membuat kita tuh berenergi, bersemangat gitu, tau gak sih. Tapi gak tau ya menurut kalian ya guys. Wow.
natural coy. Jadi dia pun bisa memperhalus suaranya gitu loh guys. Dari yang mana dia kental banget sama yang kuat banget ya, apa suaranya, sampai dia melembutkan suaranya. Itu keren banget coy. Benar-benar ini tuh ya, enggak musiknya ya, yang penyanyinya juga pembawaannya itu makin asik banget tau enggak sih lagu ini. Keren coy. Oke. Itu bagian part yang aku suka banget tuh guys. Ya, coba kita ulangi lagi guys ya part yang ini. Neil. Okay. Oh. Asik banget tau gak sih guys bagian partnya. Parah cuy, parah, parah, parah. Oh, bagian part yang ini dipercantik sama dia tuh makin wow, suasana pun semakin asik banget gitu loh guys, sambil ngedengerin suaranya itu. Dan semakin kita pun ingin ikut berdendang riah, tau gak? Oke. Coy keren banget. Sumpah coy, keren, keren banget, parah, 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 parah. Oke okay, guys, dan ternyata ya, setelah aku telusuri ternyata Saint Petersburg itu adalah nama panggungnya guys. Jadi tempat dia manggung itu, tempat dia konser solo itu namanya Saint Petersburg, Petersburg ya. Dan aku gak tahu tuh nyanyi lagu itu judulnya apa, tapi fix ya 100% mirip banget sama backsoundnya film yang sangat terkenal banget tuh yang di tahun 90-an ya, Putri Duyung itu. Gila coy, keren banget. Dan benar-benar ya pembawaannya yang begitu elegan, yang gak gimana-gimana tuh makin asik banget dong ya suasana konsernya. Dan kita pun ikut juga bernyanyi, berdendang ria gitu. Dan so, gimana menurut kalian guys? Pastinya kalian suka juga kan sama si Jayan Ankujinova ini, yang benar-benar wow ya. Kalau orang Spain bilang itu muy legal guys. Oke okay, guys, gimana menurut kalian? Kalau kalian juga suka ya sama aku ya, kita satu server guys. Klik like and share. Terima kasih guys, sampai jumpa lagi. Bye.